Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri tidak dapat menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada hari ini 20 Oktober 2024. Kabar tersebut disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat 19 Oktober 2024. Muzani mengatakan bahwa Megawati tidak dapat menghadiri acara pelantikan Prabowo Gibran karena masalah kondisi fisik. Ia mendapatkan kabar bahwa Megawati sedang dalam kondisi kurang sehat. Muzani memahami kondisi kesehatan Megawati setelah melakukan kunjungan cukup panjang ke Uzbekistan dan Rusia, yaitu napak tilas perjalanan Bung Karno ke makam Imam Bukhari dan Masjid Biru di St. Petersburg, Rusia. Muzani menambahkan saat ini Megawati dalam kondisi kurang fit dan flu. Maka dengan sangat menyesal, Megawati menyampaikan kabar kepada kami melalui Ketua Fraksi MPR PDIP Ahmad Basaro untuk beristirahat. Meski demikian, Megawati telah menginstruksikan jajaran fraksi PDIP untuk menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan meminta para kader PDIP tidak keluar negeri atau luar kota saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Tim UTV mengabarkan.